kehidupan kita, dan untuk baik ini kita perlu ada tahu. Allah suruh kita tahu. Allah suruh Al-Quran, Allah suruh Al-Quran, Al-Quran, wa ta'awanu ala birri wa taqwa, wa la ta'awanu ala ismi wa ta'awan. Allah ajar kita supaya kita ada sifat tahu. Tahu ini dua pihak sama-sama tolong lah. Tahu. Ta'awan ala birri wa taqwa. Ada sifat tolong-menolong. Kalau kita dapat satu benda baru, cerita kepada orang. Wa ta'awan ala birri wa taqwa wa la ta'awan ala ismi wa la naqwa. Allah galak kita. La situ la din nahi. Wa la ta'awan ala ismi wa la naqwa. Jangan ajak dan jangan cerita benda-benda yang boleh membawa kepada kita. Kita cerita yang dosa, cerita kesalahan orang. Paling suka kita cerita kepada orang. Hampir setiap orang kita cerita kalau benda itu salah. Benda banyak nak cerita. Cerita pasal orang ada kita cerita. Orang tu sipulan, bini buat salah. Maksudnya, kita suka cerita pasal itu. Dosa. Allah suruh cerita kita. Pasal nak jadi hamba Allah yang baik, dia suruh cerita. Tapi kita tak cerita macam itu. Dan itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apabila tempat-tempat yang begitu, Nabi suruh kita diam. Salah satu ajaran Nabi, Nabi suruh kepada kita, dia suruh kita bercakap benda-benda yang baik. Min husni islamil mar taquhu ma la ya'ni. Sebaik-baik manusia yang Muslim ialah yang meninggalkan benda yang masa tak faedah bagi. Kalau cakap tak faedah apa? Taquhu, tinggal. Kita ni yang tak faedah tu nak cakap kan? Cinta yang tak ada faedah apa kan? Yang tak ada faedah. Kalau cinta pun tak ada apa, orang dengar aku seronok je. Ingatkan. Islam al-mar taqhu ma la ya. Yang tidak ada makna, tidak ada faedah, tidak memberi pahala, dia tinggal. Cari yang memberi pahala saja. Dia rasa tak ada pahala, dia yang tengok tak ada pahala, tinggal. Cari yang ada pahala. Sebab tu yang ada pahala besar. Itu kan. Kalau boleh kita jangan ada ruang, kita tak baca Quran. Satu surah, tak apa. Surah yang pendek, tak apa. Baca dan kalau boleh tengok makna dia sedikit. Kalau tengok makna tu tengok sedikit. Sedikit pun insyaAllah jadi. Tengok tak ada buruk dia. Sebab itulah saya cerita dahulu contohnya Dr. Ismail Lutfi yang saya selalu dengar dia. Dr. Ismail Lutfi ni ialah hari ni Rektor Universiti Islamiah lah di Petani. Bukan orang Malaysia lah. Orang Petani tinggal di Petani. Rektor Universiti Islamiah lah. Ceramah-ceramah dia telah dimuat naik dalam YouTube banyak. Dia dulu masa mengaji khususannya ialah syariah wal-qanun, bidang perundangan Islam. Tapi dia balik, dia tak berminat bidang itu. Dia kaji Quran. Setiap hari ini kuliah-kuliah dia adalah kuliah yang berkaitan dengan Quran. Setiap hari dia tak ada Quran. Saya ingat kuliah dia itu sudah 30 tahun. Saya ingat saya 30 tahun saya. Tak pernah berhenti kuliah dia. Dia ada kuliah dia menguap saya ada dia. Sekarang ni sudah menguap. Saya dulu saya biasa pergi tempat dia di Perahu. Di Perahu dia nak. Sekarang ini saya dah apa yang pergi saya dengar dalam YouTube. Saya buka tadi apa pun dia. Contohnya dia cerita tajuk Tablis Iblis. Bagaimana Iblis itu kita. Dan dia ada cerita ada 5 siri dalam 10 minit saja. Tablis Iblis. Nanti budaya ini. Bagaimana dia itu kita. Pada cara yang tu saya nak cerita lagi dalam YouTube dia cerita dan saya pun ada muat turun macam dia ni dalam dalam simpanan saya adalah dalam masa yang aku cari nanti boleh saya kongsi kita bagi tapi nak cerita itulah macam dia setiap hari dia cerita jadi hari ni kita baca hadis yang berkaitan dengan membantu kesulitan sesama muslim. Ini salah satu ajaran yang diajarkan untuk kita membantu kesulitan sesama kita. Kita ni ada kesulitan hari-hari kita tengok lima. Masa Allah jadikan kita ni bermasyarakat. Bermasyarakat ni itulah yang ada sifat tahu. Tapi kalau kerana kita tidak kadang-kadang tidak mengenali
annahu qurbatan min qurabi yawmil qiyamah. Wa man yassara 'ala muksirin yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satara Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al 'abdu fi 'auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahala Allahu bihi tariqan ila al jannah. Wa man jitama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alayhim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-mala'ikah wa zakarahum Allahu fi man 'indah wa man bata'a bihi 'amalan lam yusrah bihi nasab. Hadisnya tema mana dulu? Rasulullah cinta kepada kita, membantu sesama kita. Membantu ini masuk dalam sifat ta'awun saya sebutkan tadi. Maksud sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, sesiapa yang beringan menafasa an mu'minin qurbata. Sesiapa yang meringankan daripada seseorang muslim mukmin yang lain satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan dunia. Menafasa'an mu'minin kurbatan min kurabin dunia. Siapa yang orang tu ada kesusahan dunia, dunia ni apa yang kita tengok? Banyaklah apa yang kita sebut lah, susah dunia ni banyak. Nabi kata nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yawmal qiyamah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan meringankan daripada dia kesusahan di akhirat, kesusahan daripada kesusahan-kesusahan akhirat. Ini kalau kita tolong orang saja untuk benda-benda yang baik karena Allah, maka Allah akan ringankan dia kesusahan di akhirat. Wow. Maksudnya benda yang kerjanya untuknya siapa akhirat? Tolong orang kerjanya, kerjanya kan berarti kita orang, kita tolong orang yang harus kita orang, kita tolong dia. Pernah satu ketika ada seorang kampung datang ke rumah dia, minta kita Muhammad buka baju Nabi macam tu, minta kepada Nabi. Nabi tak lagi naik umur. Masa dia buat macam tu, sahabat Nabi dah angkat pedang pukul ya. Rasulullah angkat tangan macam ni ya. Nabi dia jangan. Nabi masuk dia, kita tak pernah apa. Diminta saja Nabi, diminta saja Nabi. Kita apa ya? Minta saja semua ni minta Nabi beri. Lepas dia kata, kamu nak apa lagi? Dia kata, cukup ya. Cukup kan. Ya Muhammad, dia tak panggil Nabi lah. Dia panggil, ya Muhammad. Kafar. Dia kata, sekarang ni apa yang kamu nak apa? Dia kata, Nabi nak ada orang tu. Oh, dia kata, kamu sebenarnya orang yang paling baik yang pernah aku jumpa. Tak pernah jumpa, minta pun. Minta pun, minta pun. Tak ada yang Nabi minta, kalau tak ada, Nabi kata, akhirnya, dia kata, cukup tak nak lah. Dia kata sekarang ini, apa yang kamu, pandangan kamu lah terhadap aku, dia tak ada waktu. Dia kata kamu lah orang yang paling baik. Sebenarnya, sewaktu kamu jumpa aku di luar tadi, kamu tarik baju, sebenarnya kamu telah menyesalkan sahabat aku di luar. Kamu keluar nanti kamu cerita, sahabat-sahabat aku di luar itu apa yang kamu cerita. Itu nanti. Ini supaya sahabat dia jangan ada sakit hati pada waktu, disuruh keluar nanti cerita. Cerita dekat sahabat. Dua cerita sebenarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dikatakanlah orang yang paling baik bagi kita. Apa perasaan kita kalau orang macam kita bersepakat dengan macam tu? Kalau orang buat kat kita yang mungkin sakit hati kan kerana nanti kita ada kita nak tahu yang pernah cerita anak saya ni ini. Ini itu masalah perasaan. Sebab kita diomongi antara kita setiap hari ini hidup kita dengan perasaan. Jadi Nabi suruh gitu macam tu. Seterusnya Nabi kata, "Waman yassara 'ala muqsirin." Sesiapa yang memudahkan, tadi dulu. Maknanya yang kedua ni memudahkan. Orang tu rasa payah satu kalau kita beri jalan dia. Ya. Kita mudahkan jalan dia. Untuk dia buat baik. "Waman yassara 'ala muqsirin, yassara Allah fid dunya wa akhirah."
berapa dia makan dengan naik di atas. Dia tak dia jarang makan naik di bawah. Dia makan naik di atas. Yang tinggi. Kalau jadi nanti kalau macam zirafa panjang itu kopi. Tapi kalau jadi nanti kalau itu kopi pendek kita masih. Tapi kita lebih ada. Ada akal. Ada akal. Tapi kalau tak guna akal itu yang jadi masalah. Sebab itulah banyak ayat dalam Quran Allah suruh kita berfikir. Afala ta'qilu, afala tubsiru, afala tatafakkaru. Allah pilih kita supaya supaya berfikir, kan? Berfikir. Allah nak kita berfikir. Yang ketiga kata Nabi, wa man sakara musliman. Yang ketiga itu yang kedua, wala wa man yassarahu. Siapa yang mempermudahkan hidup seseorang mukmin yang lain, Allah akan mudahkan hidup dia dunia. Yang ketiga kata Nabi, wa man satara musliman, siapa yang melindungi aib saudara dia. Wa man satara musliman, maksudnya orang itu ada aib, kita tahu dia itu aib, tak cinta ke orang kalau kita tahu kita dia kita yang aib orang pula kita. Nabi kata, wa man satara musliman satara Allah fi dunia wal akhirah. Siapa yang menjaga mukmin orang lain, aib dia lah utamanya, benda-benda yang memalukan dia. Kita cerita kepada orang, kita tutup dan kita tahu Allah akan tutup aib kita di akhirat. Allah akan ini masalah yang berlaku bagi kita. Kita cukup cerita itu orang yang ada. Kalau orang yang tak ada aib, kita aibkan dia. Lagi dah tubuhnya orang tu tak pernah buat pun, kita aibkan dia, tuduh dia macam-macam. Allah akan selagi kita tak minta maaf dengan dia. Pernah satu ketika dalam buku telah dicerita oleh Ustaz Ni Aziz masa di dia kata ada dua orang sahabat ni seorang ni banyak pahala masa dulu dia buat, tapi pada hari akhirat nanti dia bangkrut, tak ada pahala sebab dia agihkan kepada orang yang dia cerita keburukan dia, mengumpat dia sebagainya. Ingat pada seorang ni tersangkut dengan dia lah sebab dia ada buat salah dengan dia. Dia tak boleh nak balas. Tak boleh nak balas. Lalu dua-dua mengangkat di hadapan Allah. Ceritalah dia kata, yang seorang ni kepada seorang yang dia kata, ya Allah ni dia ni dah tak ada pahala nak beri kepada aku. Sekarang ni kalau boleh ambil dosa aku tak ada kepala dia. Allah tak kata apa kan. Mencerita. Jadi Allah tanya lah kamu ni yang baik. Dia kata macam mana? Dia kata saya tu banyak buat pahala. Semuanya aku banyak. Dia baiklah, tapi saya dah habis dengan semua sekali. Hari ini saya mati dah berat, saya tak ada pahala. Lalu Allah tanya orang tadi, dia kata kalau tak ada, tak tergosok sayanya kepada dia, dia nak terus pakai buah salam saya. Jadi Allah tidak kata apa-apa. Allah tunjuk satu kemenangan. Kemenangan itu di syurga lah. Di akhirat nanti Allah tunjuk kemenangan di syurga. Kedua-dua ini tunjuk kemenangan di syurga. Maka boleh ditunjuk kemenangan di syurga tadi. Surga ni kita semua tahu. Arab ni bahasa Arab, bahasa Melayu kita panggil luasnya. Arab, nah, lebarnya, luasnya. As-samawati wa tanah dan bumi. Maknanya luas. Itulah kita selalu sebut dalam Quran. Jannah tajri tahal al-anhar. Surga tu mengalir di bawah sungai, luas di langit dan bumi. Disediakan untuk mereka yang boleh tunjuk saja tempat syurga ni. Maka berkata lah orang yang dua-dua, tempat tu untuk siapa ya?
dia tahu macam ni, gigit orang tu, terlalu dia gigit. Dia buat macam kunci yang nanti buat orang. Jadi dengan budak macam tu, fahamnya nak melemahkan semangat orang Islam kita pernah sekali. Ingatlah tempat itu syukur. Kita tahu lah dia macam ni, dia macam tu seksa hari-hari. Budak-budak kecil dipijak dan sebagainya. Allah, kita apa peranan kita? Yang keempat kata Nabi, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Sesiapa yang melalui jalan, dicari jalan, jalan itu jalan untuk menambahkan dia ilmu, menambahkan ilmu untuk diperamat dengan Allah. Subhanallahu lahu, subhanallahu bihi tariqan ila jannah. Allah akan permudahkan dia jalan untuk menuju surga. Bagaimana kita mencari empat cara? Ada satu lagi yang kelima. Siapa yang melalui jalan untuk mencari ilmu? Jalan yang dia pergi itu tujuannya untuk dia tambahkan ilmu dia untuk dia beramal. Allah akan permudahkan jalan dia itu untuk masuk surga. Kalau dia mati kerana itu, dia akan tepat ke surga. Yang kelima kata Nabi, wama jatama kaumun dan tidaklah berhimpun macam kita berhimpun ilmu Allah. Wama jatama kaumun fi baitin min buyutillah, berhimpun di rumah Allah. Ya telu nak kita Allah baca ayat-ayat Allah, mengkaji, mempelajarinya, illa nazalat alaihi sakinah, melainkan Allah akan turunkan kepada mereka itu ketenangan, sakinah. Macam kita itu Allah tenang, wa rasyiat rahmat, dan Allah akan naungi dia dengan rahmat, wa haffatul malaikat, dan juga akan dinaungi dinaungi oleh malaikat, wa zakarullah, dan Allah SWT di sisi dia Allah rasa, tengoklah hamba-hamba aku itu duduk di rumah aku, mengingat dia, mengkaji perkara-perkara yang untuk dia jadi baik pada Allah. Wa man baqa'a bihi amalu, yang terakhir yang kata Nabi, sesiapa yang amalan dia slow, maknanya amal dia tak buat mana kuat, lam yas lam yusra bihi nasabu, maka kaum kerabat dia tidak boleh buat apa-apa. Maka nak ceritanya lima perkara ini, bahawa kita tidak ada orang yang boleh bantu kita di akhirat. Mana buktinya? Allah sebut dalam ayat dalam surah itu, Abasa wa tawalla. Surah Abasa, Allah sebut. Ada tujuh ayat surah Abasa itu. Allah ada sebutkan kepada kita, yawma yakarrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Kita akan dapat nikmat daripada Allah SWT.
ajaran yang disebut pada hari ini ialah kita kena letakkan diri kita. Apa sahaja kesusahan orang tu, kita boleh ringankan sekadar kemampuan kita. Kita mampu setakat mana, tolonglah dia. Dan orang kalau dia datang minta tolong kita, nampak kita mula tolong, orang lain akan datang pula minta tolong. Dan seorang semua orang tu ada, kalau jumpa dia tu, banyak yang minta tolong. Tengok muka pun banyak semua orang tu. Maksudnya orang tak akan pergi dengan kat dia. Orang tu ada, kan kita sendiri pun saya pernah lalui. Ada orang tu kita jumpa kan. Daripada mula jumpa tu dah nampak dia tak nak tolong kita kan. Jadi orang tu payah. Cerita dengan dia tu nampak mudah. InsyaAllah mudah. Dan apabila cerita mudah dengan orang, yang paling besar orang tu akan dengar. Dan orang tu akan mendengarkan kita. Itulah hakikat rahmat dari Allah. Bila orang tu akan dengar. Itu nama orang yang susah hingga sekadar kita dengar kita. Dan insyaAllah kita senang. Yang keduanya, marilah kita ingat bahawa pembalasan yang paling besar yang kita dapat ialah pembalasan yang balasan daripada manusia yang ada di dunia. Manusia ni mok ketika sebetulnya Nabi Allah Ibrahim AS saya bercerita seperti kita dah tahu. Masa dia nak dibakar dengan roh, Nabi Ibrahim ni masa nak dibakar dengan roh, malaikat datang, dia kata, kamu nak minta aku buat apa? Kamu nak minta aku buat apa? Malaikat ni, ni dia cerita lah. Dia kata, aku tak nak bantuan daripada kamu, aku nak bantuan yang maha besar, iaitu Allah. Kamu ni makhluk macam aku. Kamu mana malaikat tu makhluk lah. Dia kata, tak nak lagi bantuan daripada malaikat. Kamu nak bantuan daripada Allah Rabbul Alamin yang maha besar. Sampai gitu. Apabila mengadu dengan Allah, Allah beritahu api. Ya, itu makhluk dia. Allah kata kepada api, ya narkuni bardan wa salaman alaihi. Allah kata kepada api sepatah. Jadilah kalau api sejuk dan sejahtera. Tak makan api tapi nanya membakar. Nabi Ibrahim tidak dimakan. Tidak dimakan oleh api sebab patuh dengan api itu berperintah Allah. Tak makan dia Nabi Ibrahim. Minta ni tak ada pertemuan itu. Tidak ada jalan baru nak cari Allah. Kalau lagi ada jalan, carilah jalan dulu Allah tu. Last. Macam kalau kita sakit lah contohnya doktor kata ni saya ada saya punya kawan itu. Dia masuk wad dan meninggal itu sakit. Kita dengar doktor cakap, ini pun sampai tiga yang tak baik dengan doktor lah mungkin. Doktor tu cerita ke anak dia, tapi terdengar. Doktor kata, tak ada harapan, tak ada mungkin dalam masa seminggu. Dia tak ada, dia tak tahu seminggu lah, dia tak ada. Tak tahu macam mana lah keadaan dia, hidupnya. Bukannya bergantung pada Allah, tapi itu jadi macam boyang dia tengok. Itu masalah. Doktor beritahu, bukan Allah beritahu, doktor beritahu. Jadi maknanya kalau datang pun dia kata saya ni tak ada harapan aja, tak ada harapan. Begitu. Sebab tu kita dah begini pergi ziarah rumah sakit, jangan cerita rumah sakit ya. Oh itu rumah sakit, jangan cerita macam tu. Kita ni ada kan, tengok orang tu cukup. Kita ni ada kan cerita. Ui, itu memang sakit. Itu yang kedua. Kita kena tengok pembalasan kita daripada Allah Subhanahu Wataala. Yang ketiga, marilah sama kita berbuat baik kepada sesama makhluk, sesama manusia dan makhluk-makhluk lain. Makhluk lain ni haiwan lah. Haiwan kita nampak. Kita nampak tu jin je. Tapi jangan baik dengan jin lah. Baik dengan haiwan kita nampak. Haiwan kita nampak binatang, jangan seksa dia haiwan. Sebab boleh boleh masuk neraka kita kerana seksa haiwan. Saya tengok dalam video tu ada macam-macam dekat negara mana itu. Dia ambil dia bukan sembelih, dia bawa seko-seko dia potong macam tu kepala. Potong?
ni dia sembelih. Tapi dia potong, dia bukan sembelih, dia potong dia haiwan tu. Tak berbuat baik. Yang keempat ialah ayat sama-sama kita berniat baik dan ikhlas dalam cara itu. Itu no. Yang keempat. Kita hendaklah sentiasa berniat baik. Sebab kalau kita niat baik, kita tak susah. Orang yang susah ni sebab dia niat tak baik. Susah ni. Orang yang takut pada orang, susah ni. Kita marilah takut kepada Allah. Jangan takut manusia. Ya. Takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima yang saya sebutkan di sini ialah mari sama-sama kita mohon pertolongan daripada Allah. Jangan mohon pertolongan daripada manusia. Berkira-kira bicara dengan manusia boleh, tapi pertolongan minta dengan Allah. Minta tolong dengan Allah. Kira bicara boleh sama manusia kan? Eh? Kira bicara lah. Kira bicara, tapi pertolongan besar minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan minta kepada sama manusia. Yang terakhir sekali saya sebut ini, marilah kita baca Quran. Terboleh kita baca dan kita cuba takkan ada Quran. Baca dan kita tak ada Quran. Ada yang Allah. Sedikit semangat setiap hari. Quran kalah umur kita ni. Umur kita yang datang ni, umur kita dah ada yang umur di Mesir ni datang. Kita kena kurang lah. Yang dulu. Kena banyak cari juga yang menghala di sana lah. Tempat kita di sana. Sebulan cari ni kita dah mengaji dan nabi dah mengatur kajian. Tinggal berapa hari dah lagi. Tak berapa hari dah. Paling mari dah saya nak. Nabi dah. Dah datang tahun baru. Buka 1438. 1437 dah nabi meninggalkan kita dah. Orang nak sambung. Tahun baru hijrah dah. Marilah kita hijrah untuk tahun ini. Supaya diri kita supaya kalau lah Allah SWT panggil kita masa dekat, kita rasa gembira lah. Sebab kita dah baiki diri kita. Tapi kalau tak baiki, maka kita sama-sama baiki kerja atau berperbada saja. Kerja untuk Allah lah. Biarlah. Jadi, saya dah sebut sampai kita daripada mendengar sedikit yang saya cerita itu akan memberi manfaat yang banyak terutama pada diri saya lah. Yang cerita ni. Saya dah pandai cakap, saya sendiri kena buat ada dulu lah. Saya kena buat yang biasa saya, benda yang saya baca ni, saya usahalah untuk saya sendiri buat. Kita kena bantu-bantu untuk kita sama-sama buat benda yang Allah suruh dan sama bantu-bantu melalas untuk Allah. Kul qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Por favor.